18.07 Rabu 10 Januari 2024. Assalamualaikum, shalom, salam sejahtera, om swastiasu, namo buddhaya, salam kebajikan, om tante, teman-teman, sahabat-sahabat YouTube channel Kovel 86 dimanapun berada. Salam jos, salam beriman tiga jalan, rusa dan antara kita, salam kerukunan, salam toleransi. Sebelumnya silakan save nomor WhatsApp Kokofai di 0856914229290856914229290 08 5691422929 atau Instagram at @rifaiwijaya86ff pakai Fanta atau TikTok at @kokofai1986 atau di Facebook at @rifaiwijaya atau di Instagram usaha foto mobil at @transmotor. Itu foto-foto mobil ada di situ lengkap semuanya. Kokofai hari ini baru review di workshop di rumah dua mobil, Foxy 2022 dan Velfire 2012. Lalu tadi di workshop ini Kokofai udah review yang pertama Elgrand 2008 High Quest Star dengan harga 175 juta nego, udah black leather, kamera 360, pajak 12 2024, platnya ganti kaleng putih. Lalu part yang kedua Alphard G Premium Sound 2011, kilometer 158.000 tangan pertama, cakep banget, 310 juta nego, forecast, credit trade-in. Lalu review yang ketiga tadi ini Alphard SC Audioless 2012 pakai 13 faktur record, kilometer 135.000, pajak 324, 7,2 juta pajaknya, ini tadi pajaknya 4,8 juta. Ini harganya 380 juta nego, forecast, credit trade-in. Review lengkapnya klik di kolom komentar Kokofai, sematin di kolom komentar ada link YouTube-nya, WhatsApp Kokofai, Instagram, media sosial semuanya ada. Silakan di-save di 0856914229290856914229290859. 0856914229290859. Oke, Kokofai sini upload jualan di WhatsApp status. Sekarang part yang keempat, abis ini Kokofai pulang deh, udah enggak keburu review yang lain. Part yang keempat, kalau ini ada request nih, special request langganan Kokofai Pak Haji from Kota Baru Parayangan minta di request ini Alphard X ATPM di reviewin 2014. Kokofai review ini dulu. Ini Pak Haji Yusi, ditunggu mobilnya, ini juragan kargo, juragan ekspedisi, bukan kargo, ekspedisi dari Kalimantan. Siap. Jos banget. Mobilnya mau berangkat Alphard G Premium Sound 2010, pajak bulan 4 2024. Udah di apa aja PR kita ini, Len? Ban 4 biji baru. Goodyear 2023 nih ya. Siap. 2023 masih segel ya. Siap. Bukan ban copotan ya. Bukan ban bolong nyopotin mobil orang, bukan ya. Bukan beli ban di pasar-pasar. Di toko baru 2023 ya. Terus coating detailing udah? Siap. Coating detailing udah. Mobilnya udah shining ya. Udah coating detail, lalu udah talang air udah. Sudah. Filtrasi filter udara udah. Donggal udah. Gorden udah. Gorden udah. Karpet udah deluxe ya. Donggal udah. Udah tinggal pakai doang deh ya. Siap. Ini Kokofai udah QC, udah tinggal kirim doang mobil. Ditunggu langsung berangkat ke Marunda nih. Marunda langsung berangkat. Kapalnya malam ini langsung ke Pontianak. Siap. Wah, jos. Nomornya cakep ya, 1943. CYJ. Jos banget ya. 0424 pajaknya. Ini udah rapi semua, tadi Kokofai udah QC, terakhir tadi lampu tombolnya ngelos udah dirapiin juga. Jadi Kokofai QC. Ya, pokoknya Kokofai beri kasih yang terbaik. Ini juga Pak Haji beli tanpa cek unit. 97% yang beli itu yang dari Bali juga, itu mau kirim ke Bali tanpa cek unit. Siap. Yang di DP di dalam tanpa cek unit. Jadi 97% jarang yang cek unit. Bukan yang nggak boleh cek unit, silakan mau datang juga ya. Cuman puji Tuhan, alhamdulillah, bersyukur, dipercaya banget sama beliau-beliau yang beli, Pak Haji, Bu Haji, Pak Kiai, Pak Ustadz, sama Pak Pendeta, sama Om Tante juragan nyupanya. Kan kita pelanggan kita 95% muslim ya. Siap. 95% Pak Haji, Bu Haji, berkah buat Pak Haji, Bu Haji, buat Pak Kiai, buat teman-teman yang muslim, buat juragan-juragan. Makasih buat trustnya, buat kepercayaan buat Kokofai ya. Ini mau dikirim langsung. Mobil bekas gak ada yang sempurna ya, Len. Mobil bekas tidak ada yang sempurna. Pastinya Kokofai beli bukan bekas magic, guling-guling, tubrukan, mobil apa ya bahasanya, bekas berenang, kerendam. Dokumen lengkap, mobil udah kita rapiin, bukan beli mentah, jual mentah. Siap. Tadi belinya waktu beli kusem ya. Kusem ya, maksudnya kita udah rapihin lagi, kita pasangin talang air, donggel kita kasih. Ini dibuat donggel 2,5 juta. Siap. Coating 2-3 juta. Siap. Udah 5 juta. Ban 4 biji udah 5 juta. Siap. Udah berapa tuh? 10 juta. Ya, filter AC, filter udara. Siap. Gorden 2,5 juta. Siap. Udah kelihatan ya? Sudah. Minimal udah 15 juta mobil ini, dandanan minimal ya. Siap, siap. Itu masih lebih lagi. Head unit buram. Udah rapi juga kan? Rapi. Atas bawah TV tuh ya. Siap. 3 juta. Siap. 18 juta ya udah ya. Oke, nanti teman-teman kita lihat dalemannya. Ini Kokofai update buat Pak Haji. Bisa dilihat mobilnya. Jadi ada, kita ada before dan after ya. Ya, jadi ini sebelum berangkat mobilnya bisa dilihat dulu. Dashboard udah retrim ya? Dashboard sudah. Dashboard retrim juga. Ini dia. Gorden baru selesai nih tadi nih ya. Gorden selesai, gordennya warna black ya. Memory seat, electric seat, footrest semuanya udah lengkap.
Wangi, dalamannya udah wangi ya. Electrical semua udah oke, udah dicek. Sudah. Electrical normal ya, Kofi udah make sure semuanya. Ambient room light nyala. Udah, udah dipasang gorden juga, udah tinggal cus Marunda langsung berangkat Pontianak. Oke, kita tutup lagi. 18 speaker. Udah detailing juga, karpet deluxe. Kilometer 143. Isi bensin jangan lupa, bensinnya habis. Oke, ini dia untuk kamera. Kamera samping. Kamera belakang. Oke. Nanti cek kamera depan deh, cek kayaknya soketnya itu. Kamera depan tadi. Oh, iya kamera depan takutnya lepas kendor. Dicek kamera depan sekalian mumpung masih di sini. Oke, lalu untuk plasma cluster AC ini clean, normal. Nyala, clean, ionizer, plasma cluster. Rain sensor dulu tadi ini lampu ini nih. Ini los ininya pencetannya nih. Sekarang udah cop, udah mantep ya. Lalu cruise control udah, auto folding. Udah tinggal jalan dah. AC udah normal semua. Kofa nyalain AC belakang 20 juga. AC udah dingin normal. Ya, mau berangkat driver ke Kofa langsung ke Marunda. Ini udah rapi semua. Udah jos gandos siap berangkat menuju Marunda Pontianak. Tolong kamera depan kayaknya kendor. Dicekin. Oke. Lampu-lampu dicek semua, Len. Leak udah leak. Wah, ini udah sehat nih abis minum. Makanya kalau enggak cocok minum susu. Susu apa? Hah? Susu murni. Walaupun bermerek. Susu murni. Iya. Susu murni apa maksudnya? Greenfield. Oh, enggak boleh sebut merek dong ya, enggak boleh. Itu tergantung perut lo. Bini gue sering minum aman-aman aja. Biasa minum susu apa? Susu apa? Susu bandal ya. Oke, Om Tanda, teman-teman belakangnya juga udah rapi, udah cekin semuanya. Udah tinggal kirim aja. Gorden pasang sampai belakang ya. Ini vakum back door jangan dibanting, ditempel aja. Stikernya masih ada ya. Stiker masih ada. Udah tinggal kita kirim langsung cus. Oke, ini salah satu servis Kokofai. Kokofai kasih lihat, kita QC semuanya. Mobil bekas gak ada yang sempurna. Kokofai berusaha kasih yang terbaik ya. Beri kepuasan untuk yang beli. Buku. Oke. Ini elektriknya normal. Remote dongle udah ada juga. Pajak. Pajaknya ini 5.053.000, hidup sampai bulan 4 2024. Oke. Okay. Jos, gandos. Oke, okay, Om Tante, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya lagi dicek tuh kamera depannya ya. Habisnya langsung cus. Kofi review yang ini sekarang Alphard GATPM, GATPM Alphard SC Premium Sound 2012 ini tanggal 12 besok Jumat ya, 12 Januari mau dibungkus langsung nih. Mau dibungkus, mau dibawa langsung Pak Haji datang dari Jimbaran langsung mendarat Soekarno Hatta, nanti bareng Kokofai. Kokofai jemput di bandara ya. Ini besok mau ganti Tesla, beliau langsung mau ganti Tesla. Unit-unitnya ganti Tesla sama pasang hurricane ya infonya. Ini habis di anti karat ya, habis di rust proof tuh, habis di anti karat. Request beliau nih jangan lupa nih, ban serep jangan lupa. Ya habis di anti karat. Ini Alphard SC Premium Sound 2014. Wah, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya. Kokofai tanggung selesai nih reviewnya, habis ini selesai. Ini udah sold, lalu Kofi akan review di dalam ya. Ini nanti Kofi review lagi nih, besok nih masih ready unit ya. Yang ini planning ini langganan Kofi, ini ditaruh sini yang beli CRV, yang beli Bu Haji udah langganan beli 4 kali. Ini mau di trade-in Lexusnya RX350 sama HR-V. Nah ini mobil customer, karena dari beli ini VSC nyala traction, jadi udah ganti O2, udah ganti apa. Ini memang suatu misterius ya, maksudnya tuh gak ada penyakit, udah aman, udah keliling Jawa, ke Bandung, udah keliling Jawa juga nih, udah ke Magel, apa Jogja, kemana, udah aman. Cuma memang mau dicek, karena itu masih tanggung jawab Kokofai. Kemarin yang 2009 kirim ke Cikane, cuma gara-gara kepala aki, beres sudah. Hilang simbolnya ya, gara-gara kepala aki doang ini. Mau berangkat Surabaya, lagi di final check dulu, planningnya sih kalau gak Jumat, Sabtu ini berangkat Surabaya. Planning Kokofai Sabtu, boleh berangkat ke Surabaya. Berangkat Surabaya yang ini ya, berangkat Surabaya. Yang ini udah sold out, ini udah di booking, akan ke Serang. Serah terimanya planningnya target maksimal tanggal 20 Januari. Ini mau dipasang gorden, pasang karpet, sama red rim jok. Ya, joknya mau diganti kulit. Request, special request dari Pak Haji yang beli ya. Ini mobil X-Pa Panglima TNI ya. Oke, file-file jadi ke 2014. Nah, itu mah ini belum nih, Kofi belum urusin, nanti Kofi urusin deh. Lalu yang ini terbooking tadi pagi. Tadi pagi, Juragan from Subang. Ya, ini
Juragan Racing ya dari Subang, Triatin sama Terios X AT 2018 putih kilometer 90.000 plat Subang. Ini Alphard yang udah dimodifikasi, Alphard udah modifikasi 2007 yang udah modifikasi dalemannya. Sekarang lagi pasang Android. Android kamera 360 ya. Android kamera 3 ini, kamera 360-nya udah lagi udah terpasang. Nanti tinggal masuk ke dalam. Ini lagi di preparation biar bisa segera dikirim. Karena PR-nya enggak banyak, ini mah tinggal kirim doang nih. Velg OM. Bukan OM, original. Ya. Mantap, ini TV-nya besar. Ini cuma lampunya gelap nih, Kokova nyalain lampu ya. Oke, ini dalemannya kayak gini. Ini table, Kokova udah review, ini udah sold out ya. Terbooking, joss, mantap. Satu hari yang lihat udah hampir 3000 view ini nih. 2000 lebih view-nya ini. Oke, ini udah sold out. Alphard 2007 modifikasi. Lalu, ini masih ready. Kokova udah review juga, ini lagi on preparation juga. Pasang kamera 360, head unit Android. Ya langsung digarap nih, tukang garap audionya tuh. Tolong kalau pasang yang rapi, kamera 360 apa, Kang, oi. Tuh, orangnya tuh. Ya, ini dia, Velfire ZG 2013 dengan ISOFIX heater seat. Rare option banget ya, pajak 624. Kova udah review ini masih ready, for sale. 450 juta nego, forecast, kredit rating, lagi pasang Android, kamera 360. Kalau ini mobil customer, Mr. C from Korea ya. Lagi di maintenance perawatan nih, kemarin apa sama Randy yang rapihin. Yang terimain, yang itu yang ngurusin. Oke, Om Tante, teman-teman, update-nya udah sekian. Update-nya udah hidup belum kamera? Udah, lagi dikencengin dulu bentar ya. Udah hidup ya, mantap. Jadi gitu, salah satu QC Kova, jadi Kova harus turun tangan, ngecekin sebelum mobil dikirim, dipastikan beli ke daerah-daerah Kova harus cekin dulu. Karena memang itu salah satu SOP Kova, salah satu servis Kova, Kova harus berikan yang terbaik buat Om Tante, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, buat bos-bos juragan-juragan beli mobil di Kova. Thank you Om Tante, teman-teman udah nonton, Kova pamit. Selesai reviewnya enggak sampai malam karena udah gelap juga. Besok saya lanjut lagi review di sini ya. Jadi masih ada mobil 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya ya. Ini baru 3 mobil nih hari ini. Udah 5 review ya, di rumah 2, di sini 3 ya. Di sini 3 sama ini 1, 4. Udah berapa review tuh? 6 review, 7 review. Tuh dia tahu tuh. Apa jempol-jempol aja. Oke, Om Tante, teman-teman, Kofi pamit. Jangan lupa doain masyarakat kota kita selalu. Hormati orang tua kita, hormati mertua kita. Kasihan istri kita, jadilah pribadi yang apa adanya, pribadi yang ikhlas, rela, tulus, berintegritas. Kita nggak usah pusing disalah artikan sama orang. Kita yang penting berada jalan kebenaran, jalan yang benar, jalan yang lurus. Kebenaran tuh akan mencari jalannya sendiri. Percayalah, Tuhan itu maha adil. Jadi kita nggak perlu pusing. Gusti mboten sare itu benar-benar terjadi. Kebenaran bisa kalah tapi nggak pernah salah ya. Yang penting kita tetap hatinya bersih. Kalau hatinya bersih, pikiran bersih, mulutnya bersih. Tapi kalau hatinya kotor, pikiran kotor, mulutnya kotor, tangannya pun jadinya ngetiknya kotor-kotor, komentarnya negatif-negatif. Jadi kita akan lihat kualitas seseorang, pribadi seseorang tuh, intelektualnya kayak gimana, karakternya kayak gimana, attitude-nya kayak gimana, itu cuma dari kita lihat cara dia berkomentar, cara dia berbicara, itu bisa kelihatan seperti apa orangnya. Oke teman-teman, tetap bersyukur selalu, banyakin bersyukur, kurangin mengeluh. Oke, ucapan kita dijaga, ucapan adalah doa. Sembarangan jangan ucap yang negatif-negatif. Aduh saya susah, kerjaan sepi, bisnis seret, itu benar-benar jadi seret, benar-benar jadi sepi. Aduh saya banyak utang, benar-benar jadi banyak utang padahal enggak ada utang. Jadi ucapan kita jangan main-main, ucapan kita adalah doa kita juga. Thank you for watching, Kofi pamit. Assalamualaikum, shalom, salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya buat kita semuanya. Selamat petang ya dari Pabuaran, Bogor, Jawa Barat. Boxe Kofi, thank you for watching, sampai ketemu besok 11 Januari 2024. Wah, itu ulang tahun Indosiar ya. 11 Januari. Wah, itu ulang tahun Indosiar. Mantap. Ada lagunya ya dari band Gigi, 11 Januari. Thank you for watching semuanya. Selamat istirahat bersama berkumpul sama keluarga tercinta. Udah hidup? Udah hidup? Ini lagi dicek. Joss pokoknya. Mantap.